Hi guys. Tidak kelaparan, aman. Makanan aman. Makanan aman. Ya. Makanan aman terjamin. Yasmin, sambil makan. Oke. Makan yang kenyang. Kalau masih ada besok untuk sarapan. Fani makan apa Fani? Ayam. Mi. Yola enggak makan nasi. Diet. Para diet. Enggak, tadi enggak makan. Hah? Mila makan sudah jangan main HP. Kalau makan makan. Baru dibilang. Ya, Justin tidak makan. Orang lagi apa nih? Loh, ambilnya di sini nanti ngerangkainya di dalam sayang, bukan di sini. Di sini cuma ambil saja nanti ngerangkainya di dalam. Nah ini dia cari apa ini? Itu ya, dapat. Kamu cari apa? Cari batang. Ambil bahannya terus nanti ngerangkainya di dalam. Hmm.
Bapak pendeta lagi membantu kita isi minyak tanah di bambu untuk pawai obor besok pagi. Ini kelompok berapa? Kelompok satu. Di sini bikin panjang kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sampai lagi. Cepat. Mereka lagi berkreasi membuat salib dari daun dan ranting. Nanti siapa yang terindah, itulah pemenangnya. Sudahkah? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bisa dijelaskan sebenarnya dari kita ini coba. Klarifikasi, bagus Kelompok satu selesai sebelum waktunya, ayo. Mulai kelompok satu. Filipi 3 ayat 14. Segala perkara dapat tersambung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Oke. Okay. Nah, kelompok 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh baginya hikmat dan didikan. Terima kasih. Haleluya. Selamat malam. Ayo, kelompok berapa? Ayat yang kita membacakan Roma 12 ayat 17. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini hasilnya. Ini kuburan. Permainan kata berantai. Kasri tunggu di belakang hasilnya. Ya. Bapak pendeta deh show isi ini selesai. Nasi jahat. Obor.
Nah, satu teringat lagi begini. Jadi kalau saya bilang salam kebangkitan, nanti kalian bilang, ya, nanti tanya, lihat muka-muka begini dan tunjuk apakah Yesus sudah bangkit, gitu. Apa Yesus sudah mati? Nah, kalau yang ditanya, yang ditanya jawabnya sudah. Yes atau iya, Yesus sudah bangkit. Oke? Okay? Ya. Ingat? Salam kebangkitan. Kebangkitan. Salam kebangkitan. Bukan. Berdua, berdua, berdua. Berdua, berdua. Satu, dua, tiga, empat, ya, pas. Apakah Yesus sudah bangkit? Ya, saya tanya. Salam kebangkitan. Daya. Salam kebangkitan. Apakah Yesus sudah bangkit? Ya, Yesus sudah bangkit. Ya. Ya. Itu salam khusus pada malam hari ini. Ya, tentunya ada begitu dong. Jadi malaikat di seberang sana itu, malaikat di seberang sana dia berjanji kalau lebih berat kebaikannya daripada kejahatannya, dia selamat. Tapi kalau kita tidak, hanya oleh penebusan Yesus. Nah, tiba pikirannya masuk surga mereka itu. Surga mereka ya, bukan surga kita. Jadi adalah namanya pertama itu si Dibu. Tahu si Dibu? Nah, pertama itu si Dibu. Yang kedua si Bulis. Ya, si Dibu dengan si Bulis itu apa? Tahu? Game. Ini hadiahnya. Hadiahnya. Salam kebangkitan. Apakah Yesus sudah bangkit? Ya, Yesus sudah bangkit. Eh, yang di belakang dulu. Eh, yang itu. Apakah salam kebangkitan? Pertama, ini siapakah aku yang meminta mayat Yesus kepada Pilatus? Siapa namanya? Pilatus. Siapakah aku? Itu satu, dua, tiga. Nanti yang di belakang hitung ya sampai 10. Berarti berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluar dari barisan. Nah, dapat ini. Mundur lagi ke belakang. Dia paling belakang lagi. Siapakah aku yang meminta mayat Yesus dari Pilatus? Satu. Itu. Satu, dua, tiga, empat. Minta tepung. Kasih tepung. Cila. Tidak langsung. Cila. Nah ini risikonya yang tidak batal. Ini masalah kebangkitan semua, right? Saya tidak ambil semua dari ini. Nah, namanya siapakah aku yang meminta mayat Yesus setelah mati? Salah. Itu satu bisa. Susah sini Cila. Salah. Bikin, oh iya bikin sendiri sudah nak? Siapakah aku? Tidak ada salah. Dulu salah. Ambil sendiri tepung kasih muka. Yo. Ya namanya kan siapakah aku? Saya tanya siapakah aku namanya? Bukan. Rosonya. Yasmin, siapakah yang meminta mayat Yesus ketika dia sudah mati dari hadapan Pilatus? Tiga, empat, lima. Terus? Enam.
Yusuf. 8. Yusuf siapa? 8. 10. Teto. Bena. 10. Yusuf siapa? Lupa ya, Nay. Ya, Yusuf Bapak dia Yesus atau ada Yusuf yang lain? Abraham. Itu ya. Ya? Saya tahu Yesus. Siapa? Bapaknya Yesus. Tidak. Sudah separo. Separo, separo. Separo, dia saya benarkan saja. Yusuf dari Arimathea. Yeah. Amin. Sampai ambil dulu. Apa? Mau Coca-Cola atau? Soal beda lagi. Ya. Ini gampang-gampang sebenarnya kalau kalian sudah pernah baca. HP disimpan aja. Ayo, jangan curang. Ayo. Tadi curang baru. Itu adalah kecurangan dari semua ini. Tidak boleh nyantek, kayak. Tidak boleh nyantek, lihat HP. Ayo, tidak boleh nyantek. Ini, tes Alkitab ini. Quiz-quiz, ya. Nah, ini. Di manakah Yusuf, suami Maria, ibu Yesus, waktu penyalipan berlangsung? Nah. Di mana? Di Golgota. Itu. Bingung. Tujuh. Apa? Dua kali ya. 117. Ayo menyerah. 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 Udah menyerah. Ah, siapa? Kim Hasan Kota. Si Farah masih. Lihat. Ini anak-anak belum tidur, ini sudah jam berapa? Ada yang masih main gitar. Ada yang main apa ini? Kenapa kamu tidak tidur? Tidak. Ada yang masih makan tengah malam. Ada yang masih makan tengah malam. Ada yang masih... Seindah kemari, sederhana terawang sudah cukup. Oh, udah tidur bagaimana? Hidup bersamamu. Model tidur bagaimana? Model tidur aneh-aneh. Kebangkitan-Mu hari Pasca di hari ini Tuhan Yesus, dan kami mau beraktivitas untuk pawai obor Tuhan. Tuhan, biarlah pawai obor dimulai. Sendalku di dalam. Loh. Bagaimana ini? Hai, kasih saya kak. Wow, kita pawai obor guys. Iku dua tuh. Awas kabel, awas kabel. Awas kabel. Haleluya puji Tuhan, 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 haleluya. Kita melewati kali, siapa yang mau dibaptis? Wow. Banyak banget itu kalau sudah mau pindah. Di sini.
Sabar deh, foto dulu. Selesai pawai obor, kita pawai bakar sampah. Itu api unggun itu, Bah. Api unggun. Marshmallow-nya tinggal. Bikin api unggun. Ambil sampah di itu, di dalam sekalian. Banyak sampah di dalam itu. Mbak kemari. Selesai pawai obor. Kita bikin api unggun. Nah, kamu berburu telur sudah? Nah, berburu telur cepat. Sudah ada. Ya, sudah. Berburu telur. Lo. Lo. Gampang apa ternyata pas sekali. Berburu telur. Dalam ruangan ini saja tuh. Iya. Sudah diambil semua. Ada berapa mas telur? Ada banyak. Dapat. Cila dapat. Lah, muel kau telat. Dapat. Sudah. Ada berapa? Farah kau tidak dapat. Yang di sana sudah semua. Ada satu lagi. Di mana? Ayo, di mana? Di mana? Pani, kenapa telur dapat? Hei! Ih, kau lewatkan Fani di situ. Yeay! Mari lagi. Satu pun tidak cuma. Ini yang tidak dapat ada ini. Tidak kusembunyikan semuanya. Sembunyikan lagi. Sabar. Ini untuk bagian di luar ya? Iya, itu di luar. Ha. Yang sudah dapat mana yang sudah dapat? Ini Menyala abangku. Lihat anak ini deh pesta telur. Pesta telur dorang. Ha. Habis pawai obor lapar pesta telur. Ha. Kira siapa? Yeah. Kibatu. Bincang langsung. Ada yang tidur. Kami berada